Beredar video rekaman closed circuit television CCTV yang memperlihatkan detik-detik terbakarnya mobil Toyota Innova di Jalan Hasan Alwi, X Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota pada pukul 22.40 WITA, Selasa, 4 April 2023, malam tadi. Dalam video berdurasi 24 detik itu terlihat mobil hitam dengan plat KT1222GA yang diduga digunakan untuk mengetap bahan bakar minyak, BBM, jenis Pertalite ini mengarah dari Jalan Pangeran Diponegoro menuju Jalan Gajah Mada. Ketika muncul pada detik ke-8, terlihat api sudah menyala di bagian belakang mobil. Terlihat juga dua orang laki-laki yang diduga merupakan pengemudi dan penumpang memilih untuk keluar secara paksa dari kendaraan yang masih berjalan sambil terbakar itu. Memang dari penjelasan Samsul, 50 tahun, saksi mata di tempat, mobil itu baru keluar dari SPBU Jalan Pangeran Diponegoro. Saat memasuki Jalan Hasan Alwi mendadak terdengar letupan disusul kobaran api di seluruh ruang mobil Innova hitam tersebut, dalam sekejap api sudah menguasai seluruh bagian mobil. Samsul bersama warga setempat sempat berupaya menangani menggunakan alat pemadam api ringan, APAR, namun tak membuahkan hasil dan langsung menghubungi Disdamkar. Sementara itu, Kadis Damkar Kota Samarinda Hendra Aha mengatakan, pihaknya mendapat laporan terkait musibah itu pada pukul 22.40 WITA, pihaknya menurunkan 4 unit fire truck dan menyemprotkan foam atau busa untuk menguasai api yang menyebar hingga ke dalam drainase. Ia menyebutkan selain mobil itu tidak ada rumah warga terdampak. Masih kata Hendra, mobil yang terbakar itu telah dimodifikasi dan diduga digunakan untuk mengetap BBM jenis Pertalite.